Ingat kalau buat Pulau Pangkor tu seronok juga kan. Tapi mikirkan nak pergi, kalau nak pergi Pulau Pangkor tu berbelit-belit tu lah jalannya. Kalau orang sini tak apa lah. Mikir tak jadilah. Dia buat correction. Ha, itu ada satu keluarga gitu. Yang pun ada satu keluarga gitu. Tapi payah nak dapat. Kalau Pak Cua, kalau dia orang dapat hantar wakil pun apa. Ini alhamdulillah. Macam kasung pun dia datang semua keluarga dia. Kasungnya, kalau ikutkan dia... kakak dia ada lagi anak. Kakak dia ada anak yang arwah. Kakak dia meninggal dulu. Ada anak siapa? Kakak dia Nora dengan ada tiga anak dia. Tiga-tiga tak datang. Tiga-tiga tak datang dia ada cakap tu dia ada respon. Bila tak ada respon aku kena 3-4 kali aku ni kadang-kadang tersalahkan. AADA jadi AFA pun tak. Kadang kau nak baca pun payah. Tapi dia tak ada respon, kurang lah adiknya ni. Itu adik-beradik Sung. Adik-beradik yang adik daripada kakak daripada Mak Sung yang kata Henry tadi. Dia berapa tu? Henry, Nazmi, apa dengan Ro. Ramai tu. Ramai. Yang seorang tu. Kakak mak. Ini semua keluarga yang ditinggal itu semua boleh dikatakan dalam keluarga ni Pak Cua yang paling ramai saya kenal. Dalam keluarga ni Pak Cua yang paling ramai, baik orang Johor pun kenal, orang Pari pun kenal, orang Manung pun kenal. Banyak yang kenal. Kemudian di Terolak tu hantu ada. Yang Terolak tadi tu. Ini yang apa si hari ni itu Terolak ni keluarga tu. Ada lagi Terolak dia pula kakak daripada Wan Chu ni. Yang Terolak tu dia pun ada dua suami. Suami yang pertama tu anak dia ada tiga. Seorang tu bapak si anu tadi Rehan ni. Salah seorang bapak Rehan ni yang meninggal kata kena langgar tu. Yang keduanya mak dia ni Ida yang kahwin dengan orang Terengganu tu. Yang ketiganya Syuhaimi. Dia ni kahwin akhirnya tukar ke Sabah. Duduk kat Sempurna, terus Sempurna. Kita pun tak tahu kat mana. Jadi keluarga yang tu pun kita tak jumpa. Kita tak dapat jumpa. Tapi Pak Cik kenal. Semua kita kenal. Ramai ni tau. Siapa? Tak tahu. Aku tak tahu. Tapi yang dia kahwin yang tu dia cerai. Yang anak dia sakit. So, anak dia sakit sekarang. Seorang anak dia terkena leukemia lah tu. Kena buat pembedahan dah 3-4 kali dah anak dia seorang. Dia pun tak balik-balik. Dia pun tak balik-balik. Dan seorang itu Syuhaimi nama tu. Adik-adik mak dia tadi. Yang itu yang mak dia ni memang ada di Terengganu di Kepaman. Okey, lepas habis ni kita turun bawah. Kita buat zilar dengan Ikhwan mana tadi Ikhwan? Oh Ikhwan pergi ambil barang lah. Kita turun bawah ni, kita buat di bawah ni lah. Kalau kita pergi ke sana kan, rodik sana, rodik sini. Lepas tu kan sebelum makan tengah hari, kita pergi nak di mana nak pergi ke pantai ke apa, pergi beli, makan tengah hari. Kita akan cuba kalau kita dapat makan di bawah. Dan ada sokan buat di bawah. Yang saya cakap tadi buat di mana? Jangan. Yang saya cakap ni buat di bawah lah. Kalau kita... Dia sokan tak ada di bawah sini, makan. Kalau kita sesuai makan di bawah, kita makan di bawah dia. Nanti pas kita tak cuba minta beli. Lagi senang kan? Okey? Selamat dulu cerita di sini. Untuk hari ini, minum, kita buat sukan dan makan tengah hari. Okey? Solat jangan lupa. Solat sendiri. Takkan solat kalau paling kau.